Beredar rekaman CCTV detik-detik korban pembegalan melakukan aksi pembalasan. Dalam video yang beredar di Telegram itu terlihat dua pembegal melarikan diri usai mengambil barang pengemudi mobil. Diceritakan awalnya kedua pelaku melancarkan aksinya terhadap sebuah mobil merah. Korban yang tak menyerah lantas mengejar kedua pelaku yang membawa barang miliknya. Melihat kedua pelaku di tepi jalan, pengemudi mobil merah langsung mengejar dan menghantam pelaku pertama. Teman pelaku yang hendak kabur kembali dikejar dan mendapat hantaman mobil merah. Namun kedua pelaku ternyata masih bisa berdiri dan langsung melarikan diri. Sedangkan si korban mencoba mengejar, tapi keduanya berhasil meloloskan diri. Aksi menegangkan ini berhasil membuat publik kagum dengan keberanian si pengemudi. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.